Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Hari ini Nada dengan suami Nada nak pergi beli barang dapur dekat Maidin. Jom masuk intro dulu. Pertama sekali bila masuk Maidin, Nada ambil barang-barang yang dekat dengan pintu masuk dia. Contohnya macam shampoo, sabun mandi, biskut, santan, barang-barang yang kering lah. Lepas tu baru Nada ambil barang-barang basah macam ikan, ayam supaya Nada nak kekalkan kesegaran ayam dan juga ikan tu. Kalau masuk Maidin ni, tak sah kalau tak lebih dari sejam. Sebab tu lah Nada pilih ayam dan ikan tu last sekali. Nada tak naklah ikan dengan ayam tu dah busuk bila sampai kat rumah nanti. Masa pilih ikan cencaru ni, Nada check insang dia. Kalau merah, maksudnya dia masih lagi fresh. Tapi kalau ikan kembung ni, suami Nada kata tak payah check insang. Kalau korang tahu macam mana nak check kesegaran ikan tu, boleh komen dekat bawah ya. Lepas pilih ikan, Nada pilih ayam yang masih nampak segar, masih nampak elok dan juga besar. Lepas tu Nada minta pekerja tu potongkan. Sekarang harga ayam pun dah naik. Bukan ayam saja, barang-barang lain pun naik sama. Nada harap ayam yang seekor ni cukuplah untuk kami berdua selama sebulan. Zaman sekarang ni semua benda kena berjimat. Tapi kalau dah habis atau tak cukup, boleh beli lagi. Masa ni Nada nak timbang ikan. Tapi Nada tak perasan pula yang Nada pergi tu kaunter untuk timbang sayuran dan buahan. Rupanya kaunter untuk timbang ikan ada dekat sebelah sana. Nasib baik pekerja tu tegur, kalau tak memang Nada tak perasan. Sementara tunggu Nada timbang ikan tu, suami Nada tengoklah ikan keli yang berenang-renang dalam akuarium ni. Bulan ni kita orang tak beli ikan keli sebab bulan lepas dah beli ikan keli. Nada pun tak rasa nak makan ikan keli bulan ni. Siapa yang macam Nada, jenis tangan kering. Kalau nak buka plastik bukan main susah lagi. Nasib baik ada suami Nada ni, dia selalu bukakan plastik tu. Dua genggam. Dua genggam. Lepas tu Nada beli air mineral pula. Nada tak tahu kenapa sejak mengandung ni Nada tak boleh minum air biasa, air masak yang dijerang. Nada nak minum air mineral je. Kalau Nada minum air lain, Nada rasa nak termuntah. Korang share lah pengalaman mengandung korang macam mana dekat ruangan komen bawah ni. Mana tahu ada yang sama macam Nadia kan? Ada alahan ke? Tak boleh bau itu ini ke? Share lah dekat ruangan komen bawah ni. Nada nak tahu juga. Tak banyak pun barang yang kami berdua beli sebab ada yang kami berdua dah beli di kedai runcit tadi. Macam sayur-sayuran semua beli dekat kedai runcit. Tapi total untuk barang-barang dapur sebulan adalah dalam RM250 hingga ke RM300. Sekarang suami Nada cucun-cucun pula barang-barang kat dalam troli. Nada jadi tukang tengok je sebab nak buat video ni kan. Nada pegang telefon je lah. Biar suami Nada buat semua kerja. Masa tengah rekod suara ni, suami Nada tiba-tiba minta masakkan Maggi pula. Dia tengah lapar hujan-hujan ni. Jadi Nada stop lah kejap rekod suara. Okay, lepas tu kita pergi DIY. Cari barang. Masa ni saja-saja jalan lah. Nak tengok dekat tempat spot. Saja-saja cuci mata. Lepas ni bini panggil nak pergi tengok tupperware yang dia cakap tu. Masa ni nak cari tupperware sebab nak letak barang-barang basah macam ayam, macam sayur,
First, isteri ambil ni lah, bekas yang besar ni, dia ukur kat tangan dia sebab nak tengok ketebalan dan panjang. So bila dia tengok-tengok, dia fikir okay, yang ni panjang dan ni besar, dia tebal, so tak boleh buat pita ais, tak cukup, tak muat nanti. Okay, walaupun pun dia tetap sayang. Okay. Okay, sekarang dah jumpa bekas yang nipis dan nampak macam okay lah, boleh susun dekat dalam pita ais nanti. Sambil-sambil tu kita ambil lah hati datang, kita tunjuk I love who, I love you, okay, only you forever. Okay, dia tunjuk bekas satu. Dah empat dah ambil sebenarnya. Ada empat bekas. Dia cakap tak cukup dan dia cakap okay takpelah, ambil satu lagi, B5. Okay, sampai je rumah, isteri terus siang ikan. Sebab ikan perlu di siang sebelum simpan dalam bekas. Okay, kita tengok dia siang, dia akan buang semualah, semua kotoran yang ada dalam ikan ni, sisi perut apa semua. Tengok, akan cuci betul-betul sebab nanti hanyir. Okay, dia cabut yang ada darah-darah semua, buang. Bagi senang, nak bagi hilang banyak. Okay, cuci ikan ni bukan senang ya, memang lama, dia ambil masa sikit sebab nak bagi betul-betul, sebab kalau silap nanti dia akan hanyir. Okay, masa ni saya tolonglah isteri, sementara isteri tengah siang ikan, kita susunlah barang-barang bersih. Macam tu lima puruk kita simpan dalam peti ais. Tugas suami ni untuk merengangkan beban pula, beban isteri. Terus offline, lelaki yang misali dia akan membantu isterinya di dapur supaya meringankan beban. Gitu. Okay, sekarang kita susunlah semua barang-barang yang ada. Contoh macam ni, ni telur. Disebabkan telur ni dia tak berapa besar dan tak berapa kecil, dia sedang-sedang saja. Okay, kita akan susun di sini, tengok. Alright, di atas peti air. Alright, susun elok, dia jatuh. Okay, sekarang dah siap dah potong ayam. Alright, ayam ni lagi satu hal. Dia paling lama selama 1 jam setengah. Ayam saja ya, nak potong siang. So istilahnya, kalau korang basuh ayam macam mana? Kalau isteri dia pakai tepung. Kalau okey. Kalau korang ada cara lain, bagi tahu. Tulis di komen ya. Okay, sak. Alright, cuci ayam lagi. Okay, masa ni isteri penat, berdiri lama. Dia berdiri lama. I'm salute to her. Okay, now kita sebagai suami, kita kena tolong lah. Kita jadi bangku untuk dia, merengangkan beban. Tak berat pun, isterinya ringan orangnya, tak ada masalah pun, benda easy dan mudah. Okey, sekarang kita masukkan tepung dalam ayam yang dah disiang-siang tadi tu. Sebab kena cuci dengan tepung, baru bau hanyir ni hilang, baru meningkat kesegaran ayam apabila dimasak. Alright, masa tadi dah siap, sekarang kita tolong isteri susun ayam dalam bekas yang kita beli kat DIY tadi. Alhamdulillah, ngam-ngam, memang cun. Okay, ayam kita susu cantik-cantik, supaya nanti nak masak senang ambil. Yang penting jangan lupa basuh. Okay, right. Okay, sekarang semua dah siap. Ayam, okay, ini ikan. Tengok, cantik je susun. Ikan ni petua orang-orang tua satu je. Kalau nak susun, kepala mesti selari supaya nema bersembang. Nanti dia orang tak adalah bosan. Kalau macam ayam dia tak disembang, kepala dia lebuh, hilang. So kalau ayam kita isi, susun isi dengan isi, tulang dengan tulang. Tengok, nampak tu. Okay, ni isi semua sekali dengan limpa dan kulit. Kulit ni isteri nak masak, dia nak goreng, nak buat crispy. Sukanya dia. Basuh tangan dulu. Okay, kita tengok dia susun dalam peti ais. Dia susun dekat freezer. Okay, nampak tu.
Alright, kita melihat disusun. Kita tengok dah cantik kan disusun kan. Ha, jangan terpedaya. Perempuan ni kalau buat susun-susun, jangan dilawan. Kita yakan aja. Alright, dia try lo. Boleh tutup tak? Boleh. Alhamdulillah. Alright. Okay, kita tengok eh. Okay, kita tengok apa dia buat. Kat mata kita, mata lelaki lah, mata kasar. Kita tengok, okay, dah cantik dah susun dah macam ni. Ha, bekas letak ayam dengan ayam. Okay, betul kita tengok, kita bagi ikan. Ha, kita tolong paskan. Alright. Okey, sementara isteri tengah basuh-basuh sayur tu, kita masak. Kita masak naga, kita masak daging burger, buat rasor-rasor. Buat isteri perut lah. Dia penat-penat kerja kan. Alright, ini hasil susunan isteri saya. Tengok betapa cantiknya. Atas, tengah dan bawah. Kita cili bo, santan dengan santan. Cantik susun tiga beradik santan ni. Okey, bawah ada susu kurma dengan air mineral lah. Okey, yang sini kita letak tembikai, oren dan buah apple. Ni untuk macam snack time lah. Okey, bawah ada jambu batu iaitu guava. Nah, belakang ni kita ada tomato dan juga cili padi dan cili besar. Kita letak dalam bekas macam ni lah. Sebenarnya bukan kita, isteri yang letak. Okay, jambu batu. Alright, dalam bekas ni kalau korang pandai apa. Tak terduga, seperti yang saya cakap, perempuan ni otaknya untuk susu-susu ni lain sikit. Dalam itu adalah bayam je guys. Bayam. Haa, nampak? Kalau orang lelaki tak terfikirnya tak bayam ni tu, tak tisu bawah. Haa, nampak tu? Haa, inilah function beli bekas banyak-banyak tadi. Bayam je dah dua bekas. Ni kacang botol dengan karut. Carrot. Haa, muat je guys. Okey, yang ni daun saderi. Jangan ingat saya orang lelaki tak tahu semua benda. Okey, ni timun. Semua letak tisu bawah supaya penyerapannya lebih bagus. Okey, bawah chiller ni diletakkan barang-barang yang sejuk untuk kedinginan. Kedinginan yang melebihi lah daripada freezer bawah. Ni serai, tadi tu tempe dan juga fishball dan juga tahu. Kena tak dalam air ya. Yang atas susunan tadi, tara. Cantik ya, nampak tu. Ha, ikan dengan ikan. Ha, tepi tu daging, daging korban dulu tu. Kini roti canai. Ya ne, roti canai ne. Ha, ni lah roti canai tu. Alright, ni ikan. Ikan ada dua bekas, belakang dan depan. Ha, kita susu jadi cantik. Ha, nampak tu. Ada ikan dan ikan. Bawah ayam. Ayam yang bekas lebar tadi tu. Ada dua bekas ayam yang isi dan isi tulang-tulang. Cantik sekali. Boleh berdeh. Semua ni isteri saya yang susun ya. Bukan saya. Saya tukar cakap je. Ha, tengok. Ha, cantik, cantik. Okey lah guys. Bini saya sudah panggil. Maggie pun dah siap. So nanti dia take over balik. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Tak sangka pula lelaki Nadia nak buat suara-suara ni. Macam mana okay ke suara suami Nadia tu? Okay kan? Okay lah guys. Video ni pun dah nak habis. Kepada yang belum subscribe channel Nadia, boleh subscribe. Tekan notification bell, komen-komen sikit. Lepas tu share lah dekat kawan-kawan. Mana tahu ada rezeki Nadia boleh monetize channel YouTube Nadia ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai di situ saja video Nadia untuk hari ni. Terima kasih kepada yang sudi tengok sampai habis. Assalamualaikum.